Siapa bagi you pergi dia punya rumah? Siapa bagi you kebenaran? Sebelum you mari dia punya rumah, you ada buat. Video yang dikongsikan oleh Brother Mustafa Han ini melalui akaun TikToknya menunjukkan beliau sedang memarahi tiga pemuda dipercayai Ahlong. Tiga pemuda berkenaan dikatakan berada di sebuah kawasan perumahan untuk memungut wang daripada mangsa mereka. Dalam videonya, Mustafa berkata beliau tidak suka dengan cara Ahlong tersebut yang meminta wang di malam hari ketika peminjam sedang berada bersama keluarga. Beliau turut berkata ini bukan pertama kali dia menyelesaikan kes Ahlong dan menyuruh ketiga-tiga pemuda terbabit untuk pulang. Rata-rata warganet kagum dengan keberanian Mustafa dan berkata ini pertama kali mereka melihat Ahlong yang diam dan takut dengan orang awam. Siapa bagi you pergi dia punya rumah? Siapa bagi you kebenaran? Sebelum you mari dia punya rumah, you ada buat report tak? Report polis ada you buat tak? Tunjuk report polis? Tak. Ha? You tak ada buat report polis? Macam mana you boleh masuk dalam? Macam mana you pergi dia punya rumah? Otak kata dah otak, you mari rumah orang. You mari kacau sama orang punya rumah, apa hal? Dia ada anak mah, dia ada bini mah. Ha? Apa saya mari kacau dia punya rumah? Orang sudah angkat wang sama you punya bos. Ha? Dia minta lebih lagi, bukan sikit tau. Dia minta lebih daripada dia tau. Ha? Bila dia tak dapat nak bayar, you lagi kacau sama dia. You lagi kacau. Ha? Lagi-lagi berani masuk rumah orang. Cik, kalau lu bodoh, lu ada tahu ke tak tahu pergi rumah orang salah. Lu orang kalau dia tak payah, lu tahu lu kena buat apa? Hantar surat dia daripada mahkamah. Saman dia, situs dia, bukan mari rumah tau. Lu orang tahu lu ke tak tahu? Tak tahu lu ah? Mau saya ajar sama you lu ah? Mau saya ajar sama you lu ah? Apalah lu orang? Ha? Lu umur berapa? Dengan dia. Lepas ni saya tak mau tengok you masuk. Kalau apa-apa jadi dekat dia. Sekarang saya pergi report juga. Saya report, saya mesti bawa you naik balai. Dia datang rumah. Untuk apa? Halo. Ha. Balik. Ini cari kerja lain. Kau tak boleh kerja tadi lain ni kan? Kerja lain banyak ada mah. Kalau aku tahu kerja lain dia.